Ulah serius deh, ngirang ngusup teh atuh ngobrol. Ngobrol-ngobrol capek. Ieu sabeulah aing ge mungkin ngobrol. Ieu aduh, kanan aing ye. Nanya bakan eupan, nya bakan eupan teh. Halo halo sahabat mancing main-main, balik lagi di channel YouTube Mancing Main-Main Bro. Channel kesayangan para angler lele nih ya. Hari ini kita bakal mancing lagi ya. Kita bakal Usman di Grand Prix Final Bro ya. Oke. Seperti apa keseruan kita mancing hari ini? Tadi kita pagi udah mancing konten borongan. Langsung jam 3-nya kita main di Galatama Lele nih Bro. Tanpa istirahat. Final, tanpa istirahat. Wow. Oke. Yuk kita ke ini dulu. Ke lapak dulu, ke pengocokan. Tosila tuh jangan aing atuh ya. Ini pemain beruntung brother ya. Ini pemain yang berani koto dan cacing berani kalah. Nah, dan ini dia. Ini salah satu legend di dunia pergalatama lelean, Bro. Ya. Siapa kali? Siapa sih namanya? Yang Kerok. Yang Kerok aki-aki, aki-aki. Pokoknya aki-aki tuh. Satu-satunya dari Tangerang main di Bogor. Widih, sombong. Jauh-jauh dari Tangerang dapat tiket di sini ya? Iya. Mantap. Pakai apa hari ini? Biasa. Oh. Kocek BK. Kocek BK, Bro. Nih. Widih, lihat. Aduh, mantap banget ya. Siap. Mudah-mudahan ya, Nu. Ya. Sampai ketemu di lapak. Oke. Okay. Eh, kita cari ke teman-teman yang lain. 29, 21, Sungoko. Sebelahannya kita sama pemain Boro nih, lihat nih. Mau tahan yang pemain ya. Pemain Gatri. Assalamualaikum, Pak. Ini senior kita nih, Bro. Nih. Buka gerak gubuknya gerak tinggal ikat dia kita. Umpannya umpan BPJS. Supaya aja. Yoi. Supaya aja. Supaya aja sama Askom. Supaya dimakan. Yoi, betul. Mang Black nih yang punya kawasan Kabayan Fishing. Teddy Internasional, Bro. Jadi kita hari ini menggunakan ini lagi. Eh, kosong. Salah. Nih, Bro. Ya. Kita menggunakan tikus oseng lagi ya. Pokoknya sebelah kita udah ada salah alamat, ada wah, ada pokoknya nama ada. Waduh. Pokoknya hari ini kita bakal riuh-riuhan di kolam Kabayan Fishing, Bro. Mudah-mudahan riuh ya acara ya. Hehe. Umpan yang kita pakai hari ini, Bro. Curut, curut, curut. Juragan curut lah pokok kosong berapa ya, Pak? Pak 11, Bro. Panama mau mundur. Ya, mundur ya, Bro. Heeh. Kamu lawan sebelah kanan mah deh, aing gampang lawan aja. Pokoknya ditarik ku lauk sika ke. Yuk atau arek tinggal ikan atau yuk. Embre ucing, awas embre ucing ya. Jadi lapak penuh Bro, 48 lapak. Ya. Tadinya lapak kita mau dijual, ada yang mau 1 juta setengah, cuman nggak mau lah, taruhnya mahal ting. Komen dekat aja ya, Bro. Ya, siap, siap, siap. Pengen deket, barengnya mau nyala mudah datang. Enak ya, dapatnya ya. Hihi, ya timbangan urung ke timbangan. Ah, mau kah? Bos, pojok bos.
Mantap satu ekor. Eh maaf mang. Nih hujan ke dia, tumben. Toke lagi. Mantap, ini dukun mulai bekerja nih bro, nih bro, nih. Angin mulai kenceng. Aduh. Hah? Paten. Pan makan ya mah nyaan. Ulah serius deh, kita ngusup teh atuh ngalobrol. Iya sambil aing mau ngobrol, iya aduh kanan aing ya. Nah nyambakan upan, nyambakan upan ya. Iya iya seru iya. Eh, apa namanya Sam? Waduh. Mantap. 4 ekor, beli 5 ekor ya, poho. Mana, kita penin dulu aja koja ya. Ayaan gini dengan ini, yuk. Kita tinggal lian. Tembok kenan, yang gak harap. Pelampung, bodas penin paralon, sarua, warnana. Jadi ini kita sama sekali nggak ngebom nih bro. Maaf, pang. Nyengget. Hei, kiri. Kiri kanan. Kulihat saja. Aing ge mah naon ae mah musibah ye mah aduh. Nyengget bro, aduh. Aduh, berit aing ge basihan gering atuh ye mah. Berit ge basihan gering. Mundur, makanan mundur. Maaf. Mundur, ilmangnya mundur dia. Itu atuh, era atuh. Atuh pan ima, berit aja berit warna bodas. Atuh. Izin aja 4.500. Kita main glosor dulu bro, hujan, gua nggak, ini angin kenceng soalnya. Maaf.
Duh, 20 sikil energinya. 20 sikil ya. Diseng ya. Gede-gede sikil ya, tapi ya. Pak, ya. Aku diseng banget ya. Cucurut di merek hujan itu. Bapak silahkan langsung. Mantap, tinggal 19 ekor deh, 2 kiloan. Ya, udah baik lagi bro. 20. Woi, gas kan? Yoi. Nih, ini pakai kepalanya lagi nih bro, mudah-mudahan induk yang makan lagi ya. Mantul. Glosor gantung mah daekeun pokona mah. Eta yang penting ada di depan mulut. Kata lalu agak-agak keluar euy. Mantap. Panahon, Mang. Hah? Panahon. Sip hejo. Sip hejo. Evita betul. Hah? Evita ya, Evita lagi. Ya guys, di sini ya guys ya. Di sana pada manyun ya. Masa? Woi. Ya. Campurun ya teh. Ngajian, ngajian. Pengawasan ibu-ibu dinten rebo. Dinten rebo. Ibu-ibu. Ya. Beratnya. Oke bro, waktu tinggal 1 jam, 2 jam lebih, 2 jaman lagi ya. Ya sejam setengah ya, lebih pokoknya. Tangga sebelah juga pakai anak monyet bro. Ya, tanya, pakai anak monyetnya? Oh, bener tuh? Tanya, pakai anak monyet, makanan narikan wae. Yeah. Pokoknya kita berjajar bertiga ini nih, 3 pakai anak monyet. Set, tuh, ya hari itu anak monyet lu digagel pak. Ayang dicakar ya, Pak. Hah? Anak punyanya perawan nih. No, no, no. Anak punyanya perawan kan? Anak mungkin buluan kan ya? Padahal lebih keren. Jangan lupa
makan dong, iya mah dong. Kamu wakbali nama begeng, wey awang. Kusipin ke rapotan, wey. Kusipin ke rapotan, wey, lebih banyak. Mantul. Tuh. Musuh terbesar ya, kaitkan lagi ke tengah ya. Siapa? Ini belas saha, pas hari bis. Hmm? Ini mana yang berenang? Everybody. The one and only. Dimakan lagi. Induk ini pada masanya. Pada kalau bedug. Oke bro, waktu tinggal 43 menit dan barusan gue jadi saksi sebelah. Aduh, pakai irisan anak monyet ternyata dapat induk ya. Nomor berapa tuh pak? 61 ya? 61. Jadi induknya banyak sampai 6. Jadi kalau di ini kayaknya karena kemarin ada pengunduran final. Jadi ada induk 4, 5, 6 bro. Dari panitia tuh bonus tuh. Nah induknya, induk hadiahnya tuh pecat 1, 2, 3. Ya ini 4, 5, 6 nya dibikin hadiah hiburan nih panitia. Ya pokoknya mantul ini. Semakin malam ya semakin mantul nih. Irisan anak monyet nih. A few moments later. Oke bro, ada penimbangan itu gak tahu dari lapak berapa ya. Dan gede banget. Berapa teh? Oh, mantap, induk 1 di lapak 15 ternyata, ya. Menit-menit menegangkan 17 akhir. 17 menit. Kita mah masih nyari ikan-ikan receh. Tuh kan, benar enggak, Bro? Jadi kalau yang matinya ngegeser, yang nyelawat juga hilang. Oh. Salah ya, pokoknya waktu tinggal 15 menitan lagi dan kita masih tidak henti-hentinya menarik ikan. Anjay, tisengnya masih ada, kepalanya masih ada. Jadi tinggal 15 menitan lagi dan kita masih terus strike-strike kan bro ya, dari tadi semakin malam ternyata semakin mantul nih umpannya. Tah, nyari tah. Sangkana kumis lele urunnya. Oh. Maaf. Pasti ya mah. Banyak. Waduh, mantap. Oke bro, waktu tinggal 1 menit lagi dan ini umpan terakhir yang bakal kita lemparkan ke depan. Apakah masih dimakan? Ya. Nah, itu dimakan lah di hadapan irung mah guys. Nah, ya. 1 menit terakhir ini. Siapa tahu dimakan sama bapaknya. 1 menit terakhir. Satu menit tidak narik bro. Terima nasib. Nasib. Terus nyokur ngenang-ngenahun ya. Boon panitiana sama. Mantap.
Pokoknya kita lihat penimbangan di akhir. Dapat berapa kilo kita? Oke bro, saatnya penimbangan. Ini penimbangan dari lapak berair ya, 08 ya? 08. Iya. Lawannya berapa tadi? 52 ya? 52. Lawannya 52. Lawannya 52 kilo. Dan ini dia, nih. Kita lihat sini penimbangannya. Sini put. Nih, ya. Nah. Ini kena lo, eh. Oke. Ini emang baik. 81. Nih lihat kamera tuh, kamera tuh. Anjay. 81. 81. Mantul. Put, eta foto handphone mana, Put? Itu background-nya ke kolam atuh, Bang. Berarti kolam. Eh siapa nak? Iya kan hiji tuh. Video kan Put? Video kan lagi foto. Itu video foto. Video tuh. Oh video, oke siap. Oke, brother, waktu Grand Prix final kita udah beres. Tadi kita main 3 jam. Dari jam 3 sampai jam. Sekarang udah jam 6:30. Ya, saatnya kita balik dan hasil tackle Usman kita berhasil mendapatkan. Nih. Aja. Ikan terbanyak sebanyak 81 ya? 81 kilo, bro. Masih menggunakan umpan anak monyet. Tiseng. Tiseng. Yang lebih gacor bututnya kepalanya, bro. Tadi jadi di kepala tuh kebanyakan yang gede, oh, makannya. Gede. Tapi kalau yang kecil, berarti yang kecil suka pantat deh. Pantatnya sama kakinya. Dia kalau kena paralon megang, bro. Jadi ikan-ikan atas yang makan. Pokoknya mantul banget, bro. Tackle pencari Usman kita berhasil di tiket final di Kabayan Fishing yang gila banget ikannya. Mantul. Kemarin sebelum kita dapat juga. Di video sebelumnya kita udah dapat total 80 kilo ya? Total sama induk. Total induk, bro. Tadi induk kita nggak beruntung ya. Hari ini cuma dapat trofi dan amplop. Mantap, mantap banget ya pokoknya ya. Pokoknya nanti kita bakal cari tiket lagi untuk menuju final ya. Oh, tadi nanti kita di minggu depan kayaknya ada ya. Sebenarnya tiket wewen. Tiket aing guys sebenarnya. Sebenarnya tiket wewen gua ambil. Karena berhasil bro. Ya nanti kita bakalan coba lagi di kolam yang berbeda menggunakan umpan yang sama dengan tackle Usman, bro. Usaha musibah. Tadi kita dari pagi, bro, ini ngancing. Pagi kita borongan. Ya, langsung ke GP, mantep banget ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Mancing Memen, di-subscribe biar kita semangat ngonten dan semangat nyari beginian nih. Ya. Punya IG jangan lupa di-follow IG kita di mancing.memen. Yang mau nanya umpan, nanya-nanya kolam, nanya-nanya seputar borongan, langsung DM aja, bro, ya. Kita pasti balas. Walaupun lama. Oke? Oke deh, gitu dulu keseruan Grand Prix hari ini bersama Mang Wewen dan teman-teman yang ada Om BK juga, ada yang dari Sukabumi, ada dari Jakarta, pokoknya banyak, ya. Oke deh, dari gua Nabolang, Mang Wewen, Mang Hilman dan semua teman-teman yang ada di Kabayan. Salam mancing main-main.